contoh yang saya sebut tadi dari segi business model, dan sekarang dia sampai masuk sampai selain daripada penerbangan, dia bagi hotel. Hotel murah. Kalau tengok bayaran semua murah, tapi dia ada timing dia. Kan? Nak bayar harga murah ada timing, nak bayar hotel murah ada timing dan sebagainya. Itu cukup sebagai contoh business model. Nah, secara ringkasnya saya boleh simpulkan bahawa kreativiti dan inovasi itu ialah untuk menghasilkan kekayaan. Kekayaan artinya mendatangkan wang dalam tangan dengan berlebihan. Lagi kita menambah inovasi, lagi banyak kewangan dari segi pendapatan kita. Ataupun dalam bahasa lain, dia boleh juga menyelesaikan lagi kesejahteraan, memberi kesejahteraan yang lebih ke dalam kehidupan harian kita. Alright. Dia ada dalam, bila kita bercakap tentang kekayaan ini, dia ada dua jenis. Satu, kekayaan yang jenis tangible ataupun yang boleh kita pegang, yang boleh kita sentuh, macam botol ni. Kita boleh sentuh. Ada yang jenis kekayaan yang kita tak boleh sentuh, tanpa sentuh. Jadi kita tahu bagus, kita tahu itu satu nikmat yang Tuhan beri yang hasil usaha kita. Kalau yang tangible ni selalu kita cakap tentang cash, kereta, rumah, property, apa ni? Harta. Ha? Harta. Sorry? Harta. Harta, terima kasih. Harta, ladang-ladang dan bisnes yang kita ada, perniagaan baik, dan juga kalau kita jadi usaha berjaya, itu punya ada kekayaan. Itu menghasilkan kekayaan. Tapi kalau yang intangible, itu yang jenis tangible. Yang tangible ni keamanan, keharmonian, kesejahteraan, nah, itu semua. Itu jangan ingat kata tak ada nilai, ada nilai. Bayangkan di Afrika, you nak hidup tak boleh sebab selalu berkelahi berperang. So kita mesti sedar akan nikmat yang kita ada ini, bahawa ini adalah pemberian Tuhan yang dihasilkan oleh usaha manusia, kerajaan yang kita ada yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Okey, itu secara umumnya. Nah, kalau pula kita cakap tentang bagaimana nak memberi kesejahteraan kepada masyarakat, ialah dari segi kita dalam semasyarakat, sesuatu masyarakat, kita ada saling percaya mempercayai, kita lebih caring, lebih mengambil kira masalah orang lain, kita tolong, senantiasa menolong, ya, tolong menolong budaya, tolong menolong, dan juga dalam masyarakat kita itu mempunyai persekitaran yang baik, housing development kita yang diletak itu bagus, ada tempat permainan, ada tempat beriadah, ada tempat berjemaah sembahyang dan sebagainya. Ini semua adalah contoh-contoh yang mengatakan satu kekayaan, kenikmatan yang bukan yang didapat disentuh secara hard facts. Soalnya sekarang, kalau kita dah nampak kreativiti inovasi mustahak untuk kekayaan secara tangible dan secara tidak tangible, secara nyata dan tidak nyata. Soalnya ialah bagaimana? Jemput masuk. Saya memikirkan untuk nak berkomunikasi dengan senang dengan masyarakat di Kota Kuching ini, kita fikir tentang tiga benda saja. Lalu senang ingat. Sebab ini saya cakap hanya sejam 15 minit. Ini saya kena buat rumusan bagi ingat sikit ya. Observe, perhati, connect, hubungkan, dan lagi satu, discover. Kalau kita perhati itu tu, kita hubungkan apa benda yang kita perhati, make connection, bagi ada hubungan, kaitan, maka kita akan jumpa sesuatu yang baru. Itu satu kaedah praktikal
secara praktikal lah sekarang, ya, petua-petua saya dari untuk kita berinovasi. Saya ambil contoh senang. Contoh senang ialah, kalau kita berhati di depan saya di belakangan, apa yang ada di belakangan itu? Apa kita panggil itu? Barang apa? Just sharp, please. Barang apa itu? Kursi. Kalau itu kursi, ada roda di sini. Saya lihat dalam perjalanan saya tadi ada basikal, ada motor. Motor dan basikal bergerak kerana ada roda. Itu berarti. Cuba kita buat koneksi, kita hubungkan roda yang di basikal atau di motor atau di lori atau di bas dengan kursi. Apa kita boleh dapat? Shop, very good, kursi roda. Hanya dengan membuat perhatian dan membuat koneksi, kita dapat kursi roda, satu produk yang baru. Apa tak? Message dia, produk yang baru. Kursi boleh jadi 10, 20, 30 ringgit. Roda boleh jadi 40, 50, 60 ringgit. Tapi bila kita buat koneksi di antara dua, dia jadi kursi roda. Harga kursi roda berapa? Syah? 500. Ada yang lebih. Sampai berapa ratus? Cuba syah, just. Saya nak minta saudara-saudari semua berkongsi, bercakap dengan saya supaya saya tahu saudara-saudari sembang dengan saya tanpa tidur tengah hari. Itu dia. So just shout, just matter. So yang paling yang lebih mahal apa? Yang lebih murah pun ada. Saya ingat 200 ringgit, 300 ringgit ada. Yang lebih mahal berapa? 2000. Saya pernah membeli untuk arwah kakak saya satu kursi roda yang ada bateri, ya, elektrik yang ada bateri, pakai bateri. Harganya 8,500 ringgit. Dan bila saya pergi sewa kedai, ada orang yang lebih mahal. Harga termahal 5 tahun dulu, ini statistik ya, baru ini saya cek lah, ini 5 tahun dulu. Termahal kursi roda ialah 28,800 ringgit. Apa yang lebihnya? Kerana daripada kursi roda, kemudian dia sama bateri boleh jalan, kemudian dia letak signal macam masker, macam motorbike. Itu tak masuk lagi iPod dan telefon ke dalam, itulah 100 ribu. Kenapa? Yang dia ambil masuk dalam tu ialah benda yang dicipta oleh orang lain. Yang dia berinovasi ini ialah dia berhenti, dia ambil, connectkan dan dia discover satu benda baru. Ini yang mesej saya pergi. Artinya dalam masyarakat kita, di sekolah, di kampung, dalam perniagaan, di mana saja masyarakat ini ada, kalau kita sentiasa mencari, kita akan dapat benda baru begini. Bila kita yang pertama mewujudkan dalam pasaran, artinya kita lebih berjaya. Kita buat benda yang berlainan, kita dahulu, dan kita tunjuk nilai dia. Oleh kerana itu, orang akan bayar produk kita, perkhidmatan kita ataupun bisnes model kita dan sebagainya. Sekarang mari kita suruh fikir dah. Cuba lihat saja di badan kita sendiri, badan manusia. Ini senang. Badan manusia paling senang tengok.